negara keempat terbesar di dunia yang terdiri dari begitu banyak suku, agama, ras. Bagaimana kita bisa melihara bahwa kita pernah mengalami krisis banyak? Ya, kita mengalami pertikaian. Ya, kita mengalami perbedaan pandangan. Kita mengalami banyak masalah. Ya, tapi kita sekarang berhasil. Kita bisa melaksanakan beberapa kali pemilihan umum dengan lumayan. Apa semua puas? Pasti ada yang tidak puas. Ya. Kalau ditanya apa saya puas dengan hasil pemilu 2014-2019? Ya, kurang puas lah. Ya gak ada masalah, benar gak? Kita kalau dalam pertandingan, kalau kita pertandingan bola kita kalah, emang kita gembira kita kalah? Bohong gitu, benar gak? Tapi ya, kalau sudah begitu, apa? Mau kita dongkol terus? Jadi begini, tadi sudah dikatakan oleh ketua kalian, di sini tidak politis. Jangan bawa politik ke sini, dan saya diundang sebagai Menteri Pertahanan. Hanya orang Indonesia tuh.